Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni tiga setelah lolos pemeriksaan awal di KRI Suharto, 68 anak buah kapal Diamond Princess dipindahkan ke Pulau Sebaru Kecil. Satu ABK lainnya tetap diobservasi di atas KRI Suharto. Menggunakan kapal cepat, puluhan ABK Diamond Princess ini dipindahkan dari KRI Suharto ke Pulau Sebaru Kecil. Tidak hanya ABK, petugas juga menurunkan logistik untuk keperluan selama masa karantina di Pulau Sebaru Kecil. Nantinya 68 ABK Diamond Princess ini akan dikarantina di lokasi terpisah dengan ABK dari kapal World Dream. Dia dada-dada nih kayak terpekan kepada